So today's sitting is the last day, and then if Hadi, does that mean that Hadi's private member bills lapse today? So if next time, next sitting, he need to bentang again. Dan ni kita kena ingat apa-apa orang undang dia ada dua. Satu akan ditangguhkan bacaan kali yang kedua pada mesyuarat akan datang. Okay. Satu kali lagi ditarik balik. Okay. Okay. Jadi tidak ditangguhkan ataupun okay. ditarik balik, maka untuk membolehkan private bill ni masuk pula okay. untuk mesyuarat akan datang, dia kena bawa sekali lagi. Jadi lab. Jadi soal lab ni hak speaker lah. Speaker. Oh, speaker. Saya ni tak boleh menjawab benda yang bukan hak saya. Hak saya ialah bila di speaker dah buat aturan tu, saya akan ikut lah. Okay. Tapi selalunya begitu. Saya buat pada kebiasaannya, undang-undang ni sama ditarik balik ataupun ditangguhkan bacaan kali yang kedua di mesyuarat akan datang. Tapi ini belum bacaan kali pertama kan? Kali pertama belum lagi. Okay. Macam pasal banyak bil persendirian yang telah dihantar lebih awal. Tidak ada hudud, tidak ada bil hudud dalam parlimen. Tu dia panggil kanun jenayah syariah. Tidak ada hudud. Tiada perkataan hudud yang dikeluarkan dalam bil. Kanun jenayah syariah ni sudah ada undang-undangnya di negeri-negeri. Sekarang ni dia mohon untuk pindahan untuk ditingkatkan pelaksanaannya. Dan setengah pelaksanaan itu memerlukan keputusan kerajaan pusat. Tapi tidak ada hudud. Dia cuma sebut kanun jenayah syariah. Jadi hudud ni ialah pemberita yang gunakannya.